Ciri fisik ayam bangkok solah ngalung. Oke, untuk ciri ayam bangkok solah ngalung akan saya lanjutkan ayamnya ya teman-teman. Komplit, ada yang joker, tenang saja. Ayam saya kasih contoh ayamnya. Halo Mas Certo, selamat siang. Selamat siang. Gimana kabar? Sehat-sehat. Mas, kamera Mas. Ini Mas. Gimana Mas? Oke. Kecil. Akan saya perjelaskan ciri-ciri ayam solah ngalung menurut versi. Ya. Intinya menurut pengalaman kami pribadi. Oke. Dari segi cengger, tidak besar, tidak kecil, tapi sedang cenggernya ya. Paro sedang, kepala tidak panjang juga tidak pendek juga. Untuk tulangan leher untuk ayam ngalung tipe seperti ini ya, ini lehernya tulangannya rapat sekali, memiliki tulangan leher yang sangat kuat ya teman-teman. Nah dari segi sisi keseluruhan ayam tipe ngalung ini tidak begitu berdiri ya, tidak begitu berdiri tegak ya. Tidak terlalu jongkok, juga tidak terlalu berdiri. Ini tipe ayam solah ngalung. Untuk badan lumayan panjang. Tipe ayam solah ngalung ini ya. Jadi untuk kaki sendiri seperti ini. Ini agak panjang ini ya. Yang jelas panjang di paha ini ya, jenis kakinya. Nah ini kakinya, untuk ekor tidak terlalu panjang, tidak terlalu pendek. Tapi yang jelas kalau ayam ngalung itu ciri yang utama dilihat dari leher. Leher panjang, tulangannya sangat rapat sekali, memiliki tulangan leher yang sangat kuat. Itu tipe ayam ngalung. Untuk ciri yang lain mungkin tipe ayam seperti kontrol juga ada kemiripan ciri fisiknya ya, tapi untuk perbedaan yang jelas ada di leher. Jadi untuk kepala sebenarnya tidak menjamin seperti kontrol itu teknik ngalung ya, tapi yang jelas ayam ngalung ini lehernya sangat kuat, panjang. Itu menurut pengalaman dari kandang joker sendiri. Mungkin kalau ada kekurangan teman-teman juga bisa berikan informasi di kolom komentar ya. Kita yang jelas intinya kita itu sama-sama belajar ya. Oke. Kita sudah cukup itu ciri-ciri ayam ngalung. Intinya ayam ngalung jenis BK, kebanyakan jenis BK. Akan saya kendalikan ya.